berapa tadi? Ibu-ibu sudah terima semuanya kartunya? Buku tabungannya sudah terima? Ini saya catat di sini yang menerima adalah 1.879. Coba diangkat semuanya. Semuanya mau saya hitung. Sebentar, jangan diturunkan, mau saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1.879. Sudah. Tahu ya? Kartu ini, kartu keluarga sejahtera ini, isinya adalah uang 1.890.000. Ini yang berupa uang untuk PKH. Karena ada yang PKH, ada yang tidak PKH. Yang PKH isinya adalah 1.890.000 yang PKH. Yang untuk bantuan pangan isinya setiap bulan 110.000. Berarti satu tahun 1.320.000. Tahu semuanya? Ya, tadi yang 1.890.000 itu diambilnya 4 kali, tidak bisa langsung diambil semuanya. Saya titip. Uang itu betul-betul digunakan untuk yang bermanfaat. PKH dipakai untuk apa saja? Udah tahu semuanya? Untuk gizi anak, benar? Untuk pendidikan anak, betul? Jangan dikasihkan suami untuk beli rokok. Jangan diminta suami untuk beli pulsa, tidak boleh. Begitu kita tahu ada yang dipakai untuk beli pulsa, dipakai untuk beli rokok, cabut. Setuju ya? Dan untuk yang pengambilan, ini yang pengambilan bantuan pangan yang 110.000 per bulan tadi, bulan Januari dan bulan Februari dirapel. Jadi bisa ngambil 220.000. Entah untuk beli beras, mana coba berasnya? Nih. Ini sudah kita siapin semuanya, kira-kira nanti berasnya, kualitasnya akan seperti ini. Nih, kualitas yang baik. Namanya beras kita, jadi milih. Kalau dulu kan mau tidak mau nerima, ada yang hitam, ada yang coklat, ya kan? Nah, sekarang kalau enggak mau beli ini enggak usah. Bisa milih berasnya seperti ini. Ini per kilonya 8.500. Nih. Atau untuk beli yang lain. Ada juga gula, tapi gula jangan beli banyak-banyak, nanti diabetes. Penting beras dulu diselesaikan. Langsung diambil sekali atau hanya 5 kilo dulu, 10 kilo atau gimana? Sekarang mainannya ada, Pak. Hah? Telur. Oh, telur. Berarti diambil beras sama telur. Ya. Telurnya dipakai untuk? Masak, makan. Ya tahu, maksudnya untuk siapa? Untuk ibu atau untuk anak telurnya? Saya, Pak. Untuk keluarga. Oh, untuk keluarga, terutama untuk anak, biar ya. Anak-anaknya tambah gizi, biar ya. Pinter semuanya. Ya. Amin. Sekarang. Jangan sulit-sulit, Pak.
Loh ya suka-suka yang tanya dong. Oh, jangan sulit-sulit gimana. Biar cepet-cepet pulang. Masa, Bu siapa tadi? Ibu Nuriana. Bu Nuriana, Bu? Nuriana. Oh Bu Nur ya. Masa Bu Nur ngatur-ngatur presiden. Ada cahaya kan sini. Sekarang udah ini gampang kalau ibu-ibu mestinya bisa ini. Buah aja, buah. Sebutkan kok buah-buah gimana? Sebutkan. Lima. Makanan khas Indonesia. Lima makanan khas Indonesia. Udah gampang ibu-ibu enggak bisa kebangetan. Gado-gado. Hmm? Gado-gado. Gado-gado boleh. Satu, dua. Gudeg. Hah? Gudeg. Gudeg boleh. Dua. Terus soto. Soto ya boleh. Soto. Tiga. Sayur asem. Ya boleh sayur asem boleh. Iya boleh. Oh. Boleh. Sayur sop boleh kan? Sayur sop. Rendang, rendang, rendang. 6 rendang, ya. Terus. Udah katanya 5, Pak. Dalam satu. Aduh, Bu Nur ini udah. Udah sepedanya diambil. Ya. Thank you.